Allah SWT menyebut dalam Al-Quran, la yanallah luhu mahawla dimauha walakin yanalluhu mutaqwa minkum. Sesungguhnya daging ataupun kulit binatang korban, darahnya tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang Allah akan terima di sisi Allah adalah nilai ketakwaan dalam diri kamu. Dan nilai ketakwaan itulah sebagai satu jiwa pengorbanan di sebalik aktiviti ibadat korban. Pengorbanan itu biasanya kita akan sebut dia sebagai apa yang kita boleh beri, bukan apa yang kita boleh dapat. Itulah pengorbanan yang sebenar. Jadi semoga kita mendapat jiwa pengorbanan yang sebenar di sebalik aktiviti dan juga ibadat korban kita, insyaAllah. Korban dan julung-julung kaki dianjurkan bersama-sama antara IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia. Tujuan IKIM bekerjasama dalam program hari ini bersama dengan Masjid Muaz bin Jabal, ITC dan juga Perkim Wilayah dan untuk mengeratkan hubungan juga untuk menjalinkan kerjasama dengan ketiga-tiga institusi dan juga masjid ini untuk kita melaksanakan program pada hari ini sempena dengan ibadat korban. Bila kita bercakap tentang korban dan kita menyahut tujuan utama, apakah matlamat sebenar korban ini, ialah berkorban bukan saja dari sudut material. Kita juga boleh berkorban dari sudut sumbangan, dari sudut tenaga dan sebagainya. Maka saya menyuruh para-para orang-orang muda di sana itu, sama-samalah kita mengembling tenaga untuk kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk agama, negara dan dunia. Dan selamat menyambut Aidiladha dan selamat menyambut ibadah korban, dan anggaplah ibadah korban ini sebagai satu manifestasi yang mempunyai semangat yang begitu mendalam bagaimana kita orang Islam dan juga keseluruhannya dapat melakukan pengorbanan yang besar daripada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala.